Ya baiklah para pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan menemani Anda setengah jam ke depan. Bagi Anda-Anda para pemirsa, mungkin yang tidak secara langsung menghadiri pertandingan pada sore hari ini, Anda bisa menonton langsung di salah satu channel Thomas Lela. Iya, luar biasa. Dia sempit lari. Barang itu ayo lagi. Nolim gak ada sih, naik. Nah, gue ngerara anak tolu, ona. Iya. Jangan ada bisa di antara kita. Oh, bagus. Saudara Galang. Satang ke selanjutnya dari kubu SMP-11. Saudara Iqbal. Pilihan nomor 98, pemain yang mencetak gol dapat dibilang kerasnya tadi. Apakah mampu merobek? Oh, bagus sekali, sudah terbaca pergerakannya. Namun sedikit telat tadi. Selanjutnya, dari kubu King Tiger, Saudara Adhar. Nomor 97. Lajukan lagi, pemain yang mencetak satu gol tadi bagi kesebelasan King Tiger RT17. Nampaknya sedikit gondis soal bokok. Iya. Selanjutnya dari kubu SMP 11, Saudara Adhar. SMP 11 nih, Adhar. Cara tinggi lo kaki DG. Iya. Bagus. Ya, selanjutnya dari King Tiger, Saudara Angga. Sedikit melebar para pemirsa. Lagi no dari kubu SMP 11, Saudara Quraish. Penendang keempat. Bagus sekali. Selanjutnya dari kubu King Tiger, Saudara Denny. Kayaknya kondisi gagal kan juga. Ya, istirahat.
pergerakan kawan terakhir. Iya, selanjutnya dari kubu King Tiger, saudara Ade. Nah, Luis Yaki Insalang Oluda. Penimpul Ade. Apabila masuk, ya, kemenangan diraih oleh penimpus, ya, King Tiger dari RT17. Nah, dia penonton batuk. Memenangkan drama di